masuk Borobudur sekarang akan naik menjadi 750.000 bagi anak didiknya Riza Ramli. Nyinyir aja sepanjang zaman ya, enggak karu-karuan. Belkok muda. Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus dinaikkan tarifnya? Karena selama ini terlalu bebas. Kamu lihat, misteri hilangnya Arca yang dijual ke asing ketika SBY menjabat. Mungkin Riza Ramli tahu ini sejarahnya ya. Anipa tanyakan ya sama Riza Ramli ya. Heboh enggak ini dulu? Kenapa kok rakyat diem aja? Ya. Pada saat saya berpose di sini ketika 96, 97 lalu berapa kali ini Arca masih ada. Ya. Arca banyak yang hilang kepalanya, dirusak. Memangnya kamu mau tanggung jawab kalau itu patah mematah, rusak merusak. Sekarang ini saatnya kondisinya udah kayak begini ngeblong. Ya. Yang namanya arca-arca yang paling berharga barang kuno ini banyak yang hilang. Ini coba diangkat kembali. Misteri-misteri pada saat 2005 ketika SBY menjabat ini dulu ini ada di Liputan 6 ada kok ya. Ini pada hilang. Diam. Makanya aku bilang kalau mau naik candi yang murah gratis, naik aja tuh candi Hambalang buatan SBY, buatan kader-kadermu, kamu baru lahir kemarin ya, kamu kan baru diangkat berapa bulan lalu nih, itu pun melalui Riza Ramli ya kan. Kok masyarakat diem-diem aja? Kamu mau jadi calon pemimpin, mau masuk ke legislatif yang model-model begini nyampah di TikTok diangkat jadi kader AHY semua. 11-12 ini sama Ajeng. Nyampah. Nyinyir. Ya, gedein nyinyir mana? Ya, prestasi kamu buat negara mana? Selain nyinyir. Ini didikannya ini Riza Ramli ini model-modelnya begini sampai tua sampai rengku begitu masih nyinyir aja kerja nol korupsi bisanya. Ya, kamu harus tahu sejarah, harus dinaikkan ya. Perbaikan ini lebih dari nilai arca itu yang hilang.